Assalamualaikum, saya Ayu Idrus dan anda sedang menyaksikan Embas yang membawakan info hiburan terkini kepada anda. Jadi, kita akan mulakan Embas dengan kisah tentang pelakon Ju Aziz yang kabarnya kini telah memulakan perniagaan barunya. Perniagaan apa ni Ju? Nak tahu? Jom layan Embas. Alhamdulillah. InsyaAllah akan keluar hidung baru Ju. Asalnya daripada my sister nak buat baju baby. I know benda ni normal seorang cakap, oh pakai hidung je mesti nak ni. Tak ada langsung nak terniat, memang tak fikir. Tapi my family bercakap, ah, kita pun dah buat bidang yang sama, maksudnya fashion kan. Just untuk sama-sama I buat ni untuk hijrahan I. Sama-sama mengharapkan yang lain pun support benda tu. Aku rasa dengan persaingan yang ada sekarang ni dengan artis-artis lain. Tak expect benda ni Ju nak akan buat besar, tak ada. Sambil jalan kot dengan baju baby I tu. I buat package ni pun untuk mereka-mereka yang mampu. Dia tak ada buat macam, wah, gini-gini, tak ada. Seterusnya, kisah tentang Mia Ahmad yang kini giat berusaha. Ha, teruskan Mia, Embas. Now saya ada masuk acting class, kelas Kak Oji Ahmad Daud. To keep the momentum, kena banyak practice lah. And tengok movie, tu kerja saya. Pelakon-pelakon ni semua datang daripada macam-macam background. Ada yang asalnya memang masuk kelas lakonan. Dekat universiti, diorang dulu diorang ambil kursus lakonan. Berbanding dengan saya, saya start from zero. Saya dulu start dengan TV commercial. And before that, I was a flying crew. I am still learning. Kalau orang kata nak buat comparison, saya lagi bagus ke, dia lagi bagus ke, itu terpulang kepada diorang lah. Kita akhiri Embas dengan kisah dan gosip terkini yang melanda artis tempat. Jom layan Embas. Alhamdulillah rezeki 2016 ni saya akan dikurniakan cahaya mata insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah. Saya dapat tahu berita ni 2 bulan lepas. Isteri saya dah mengandung. Doa yang baik untuk saya dan isteri, harap semua berjalan lancar. Mabuk tu biasa awal-awal tu dan diorang kata apa benda yang tak muntah tu kan. Saya dah berjaya handle tu. Permintaan tu dah ada tapi permintaan tu tak ada lah yang mengarut.